Yohoho, balik lagi guys sama gue Ucup. Oke, di video kali ini gue main BBS lagi. Dan di hari ini juga, ini adalah hari kita tunggu-tunggu karena di ulang tahun ke-5 Blitz ini. Nah, kali ini ada step up untuk karakter-karakter yang Quincy ya. Yaitu di TYBW, Thousand Year Blood War. Di sini ada Isida, terus ada Jugram, sama ini si Busby nih. Tapi sebelum gue gacha, gue bakal coba nonton videonya. Tadi gue udah nyoba nge-tap di YouTube ya. Sebentar, kita lihat dulu skill-skillnya kayak gimana kayak si mereka itu. Oke, kita nonton dulu untuk videonya gimana. Volume gue agak gedein sedikit. Mirai itu no wa kaerareru mono daro. Boku no wa shurifu to. Isidanya keren sih. Nah, ini si Jugramnya nih. Anjir, Jugramnya kece bener ini. Dan ini si Busby-nya. Oke, langsung aja kita coba gacha. Kalau nggak salah, ini Isidanya tuh warnanya hijau deh. Sebentar, kita lihat. Ngeliatnya gimana ya? Nih, kita lihat informasi dulu sebelum kita gacha. Thousand Year Blood War, Separation Step Up Summon. Ini step up yang ke-10 ya. Step up untuk TYBW yang ke-10 nih. Coba di sini untuk karakternya, untuk gachanya sendiri seperti biasa untuk gacha pertama kita dikasih gratis dengan kemungkinan bintang 5 karakternya 3%. Terus sisanya karakter bintang 5 cuma 1%. Free. Terus seperti biasa ada 2 sampai 7, 150, 200, 250 sampai habis. Nah. Dan untuk itu di sini Uryu-nya di sini kebetulan warna hijau. Yes, karena di sini gue belum punya karakter hijau yang jarak jauh yang bagus ya. Gue butuh banget Uryu sih. Terus dia special antithesis, Uryu reverse the wound, has a receive and fire his bow. Keren banget nih spesialnya ya. Healing ultimates and inflicting immense damage. Anjrit, ini nge-heal cuy. Jadi sama kayak versi bagusnya Inoue ya. Oke, attainable skill ada Bruiser, Berserker, Devastation, Sprinter, Frenzy, Havoc. Gue masih nggak ngerti tuh ada beberapa. Di sini gue masih banyak yang belum ngerti nih, Blitz nih. Kalian bisa komen nih artinya apa. Guard break nih. Kalau musuhnya guard, kita bisa nge-break. Nah, ini si Jugramnya di sini dikasih warna merah. Dia Quincy sama Stermeter. Oh iya, gue baru inget. Di sini gue punya aksesoris yang buat naikin Quincy ya. Jadi kalau gue dapat karakter salah satu dari ini mantap sih. Di ability-nya dia killer untuk squad zero. Dia pembunuh squad zero ya. Kalau Isida tuh killer soul reaper, oke. Okay. Spesialnya di balance Jugram transfer is masalah. Transfer to his shield and random return his warden on his foe. Damage biasa kayaknya. Bruiser, Brave Battle Temporary Invisibility. Anjir, kalau main arena dia invisibility sebentar nih. Mantep. Terus kalau si Busby warnanya biru. Dia killernya arancer ya, bukan killer itu Soul Reaper. Dia ada efek burn. Strong attack recharge 12%. Kalau Soul Traitor si ini. Damage taken 16%. Ini tanker nih, alat nih. Kalau Isida song attack recharge 12%. Dan ini karakter-karakter yang di rate up ada Uryu, ada Jugram, ada Busby, ada Ichigo yang ini yang bob yang panah itu bukan ya, seingat gue ya. Terus ada Kenpachi juga, ada si Toshiro Tsugaya. Nah, ini list yang di rate up 10 karakter yang di rate up oleh klub di sini. Oke, di sini gue bakal coba gacha semuanya, coba. Nah. Oke. Gue nyoba yang atas atau yang bawah ya. Kalau gue nyoba yang bawah, gue nggak cukup nih. Gue nyoba yang atas dulu semua deh. Tapi gue bakal nyoba yang free dulu sih. Gue berharap sih dapat Urisida sih. Gue butuh banget karakter bintang hijau yang mantap. Wih, langsung nyala dong. Siapa? Ya, Yoraku nice. Gue juga belum punya. Lumayan gratisan gue dapat bintang 5. Nice. Terus kita coba gacha lagi. Nah, ini dia penentuan nih. Gue bakal gacha abis-abisan sampai step 7. Gue rasa orb gue cukup ya karena 1350. Oke, langsung aja.
Untuk yang pertama, semoga gue dapat isida, semoga dapat isida, men. Langsung cuy. Suara siapa? Ya elah, kioraku lagi, men. Gue lupa kioraku di red up gak ya? Lilinetto. Rukia. Orihime no Ai. Paifong ini enggak ada yang Renji Abarai. Suhei. Kayaknya habis deh. Aizen. Oke. Nothing, gue cuma dapat Kyoraku lagi. Gue dapat double Kyorakunya ya, warna hijau. Aduh. Oke. Kita coba step up kedua. Gue masih ngarapin si Sida nih. Apa gue pakai buang sial dulu ya? Gue buang sial dulu deh. Pakai Brave Soul tiket sama yang 5 ini. Coba kita buang sial. Skip aja. Oke, di sini enggak dapat apa-apa. Kita udah buang sial, kita coba gacha balik lagi. Step kedua, let's go. Please, 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 Uryusida, please. Atau enggak Jugram deh, Jugram. Aduh, enggak ada yang pelangi dong. Aizen. Aizen. Apakah? Kayaknya enggak ada deh. Karena taruh bintang 4 Byakuya. Oke, nothing bro. Aduh, step 3. Ayo coba. Gue bakal full step. Ini gue gak bakal lebih dari 7. Karena orb gue habisin buat apa tahu. Gak jelas anjir kemarin. Tau gitu gue simpen ya. Coba kita tes lagi. Oke, aduh dapetnya gold lagi men. Gak dapet men. Oke. Genichimaru. Excusion. Kugo Ginjo. Gue belum pernah. Gue gak punya Kugo Ginjo ya. Oh. Urishida. Lisa Yodomaru. Wah kayaknya kalau emang udah di awal kuning gak bakal mungkin dapat bintang 5 ya. Oke kita coba gacha lagi. Kita coba gacha. Step keempat. Let's go. Please kupu-kupu 3. Yes, 3. Aduh. Biasa ada Inoue. Abuelo. Oke, gue skip. Kelamaan. Ah, gak dapet, men. Gue gak dapet. Aduh. Sampai step 4 gue gagal. Kalian bisa komen di bawah. Kalian tuh dapet gak sih? Penasaran gue. Coba kita step 5. Let's go. Oke, Hanatoro lagi. Yumichika. Rukia, ya Allah mana ini? Basbi-basbian gak dapet juga nih. Sampai step 5 gagal bro. Anjir. Ini agak berat nih. Kalau kemarin gue banjir SSR, di sini gue gak dapet sama sekali malah. Cuma dapet satu, itu pun dupe. Oke, step 6 sama ke 7 ini dua kali terakhir. Gue cuma punya 500 orb. 7,5% loh ini gede banget loh ini. Pasti dapat lah. Please. Isida Jugram. Please, biasa ada Inoue kalau kuning turun ini jadi pecah. Ah, yes. Please suara Isida. Cewek siapa nih? Aduh, Lisa ya Domaru dong. Gue berharap ada 2 SSR. Dordoni, Ichigo, Orihime, Renji Abarai, please pelangi lagi kek. Aduh,
Aduh, lemes gue. Inilah, inilah kelemahan game gacha, karena gue sial banget, ya Allah. Ah, yaudah, step terakhir dari Thousand Year Blood War. Please, please, ini rate-nya gede banget loh, dapetnya 7,5. Pecah, Inoi. Aduh. Dari tadi Lisa terus, anjir. Toshiro Yusiro Ukitake. Lupi. Oke guys. Aduh. Bener-bener bad pull, anjir. Anjir. Ya sudahlah, jadi harapan gue mungkin gue bakal ngumpulin lagi kali ya. Gue bakal farming orb lagi, bakal coba lagi sampai dapat salah satu dari antara tiga ini. Kok penasaran banget sumpah. Ini soalnya pas udah summon kali step ke-7, 8% chance untuk dapat loh. Ini gede banget loh. Oke, dan mungkin gue bakal cobain dulu ntar kalau udah ada orbnya lagi. Oke, jadi itu aja untuk di video kali ini. Gue gagal dapetin salah satu dari karakter itu. Tuh, total gue tadi dapet siapa ya? Gue dapet SSR bintang 5 tadi dari... Wait. Wait, salah. Tadi gue dapet SSR bintang 5 tuh cuma dapet si... Ya, mana ya? Tadi gue cuma dapet si Ukitake kalau gak salah deh. Ya, gue dapet Ukitake dan itu double. Jadi itu dia. Oke, yaudah. Untuk video ini gue udahin karena gue gagal dapet sampai step 7. Buat kalian gue doain sampai... Gue doain kalian bisa dapet semua kalian karakter yang pengen, kalian pengen ya. Oke, itu aja dari Cup. Ini udah mulai suara ajan asar. Karena ntar suaranya blocking. Itu dia Cup. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.